Selamat datang di aviari yang saya miliki. Saya rasa ini adalah aviari terluas dan termegah yang pernah ada. Koleksi burung-burung yang ada di aviari saya ini tidak terbatas. Hampir semua jenis itu ada, dari mulai burung madu sampai dengan burung predator. Dan kali ini saya akan menunjukkan burung-burung yang sedang membuat sarang dan juga yang sedang bertelur di aviari saya ini. Salah satu jenis burung bersarang di pohon pakis ini. Ini adalah sarang burung terucukan. Dia bersarang di pakis-pakis dan hanya ketinggiannya kurang lebih hanya 1 meteran. Saya akan memperlihatkan lagi sarang burung yang lain yang tentunya di sini akan bisa dan sangat mudah untuk saya temukan. Di pohon ini ada jenis burung madu atau burung kolibri yang sedang membuat sarang. Ini masih dalam proses. Saya sendiri juga tidak tahu jenis kolibri apa yang bersarang di sini. Meskipun saya yang merasa memiliki ini, tapi burung-burung di sini tuh selalu hilir mudik, selalu datang dan pergi karena saya itu memberikan kemerdekaan ataupun kebebasan. Jika ada yang bertanya, berapa sih luasnya aviari yang saya miliki ini? Yang jelas aviari saya ini sangat luas. Saking luasnya, puluhan truk dan juga alat berat bisa masuk ke sini. Dan tidak jauh dari truk-truk dan alat berat tersebut juga ada burung yang sedang bersarang dan bertelur. Kita lihat di kanan dan di kiri saya ada burung ciprek yang bersarang. Ini adalah sarang burung jenis burung ciprek alang-alang. Sarang ini masih dalam proses, masih dalam finishing. Dia merapikan bagian dalamnya, dan yang di sebelahnya lagi ada di belakang truk. Ada juga sarang burung ciplek. Ada telurnya dalam sarang ini. Ada 2 butir telurnya. Telur berwarna merah. Itu adalah telur burung ciplek alang-alang.
apakah cuman burung-burung ini yang sedang bersarang dan bertelur? Tidak bisa, karena di depan ada juga burung predator yang bersarang, yaitu burung puput. Saya akan memperlihatkannya. Di sini ada sarang burung punai, sudah ada di video saya. Di sini juga ada sarang burung terucukan. Dan sarang ini berhasil saya dokumentasikan sampai anaknya keluar sarang. Ada juga di video saya yang lain. Di sini ada juga burung yang sedang bersarang. Tapi saya sendiri belum tahu ini jenis burung apa, karena saya belum melakukan pengintaian. Nah, ini dia sarang burung puput sang predator. Sarangnya berbentuk gumpalan dan lubang masuknya dia tersembunyi di, nah, di celah-celah gitu. Jika ada yang mengatakan bahwa sarang burung puput ini terlalu rendah, saya akan memperlihatkan lagi yang lebih rendah. Karena burung puput itu biasa bersarang di tempat-tempat yang rendah. Ini dia. Ini ada gumpalan. Ini adalah sarang burung puput. Lubang masuknya ada di bagian bawah situ. Dan di sini juga ada sarang lagi. Nah, itu dia. Sarang-sarang tadi hanya sebagian kecil yang bisa saya temukan karena posisinya itu di pinggir jalan setapak. Seandainya saya masuk lebih dalam lagi, tentu akan lebih banyak sarang yang bisa saya temukan. Pokoknya, di aviari ini semua jenis burung ada dan bisa bersarang. Lantas, jika ada yang bertanya, berapa sih biaya yang dihabiskan untuk membuat aviari semegah ini? Bingung jawab. Nol rupiah, alias gratis. Kita cukup membayar dengan perilaku kita agar kita ramah terhadap satwa ataupun lingkungan.